kita diberikan Allah Subhanahu wa taala al-kasbu wal ikhtiar. Oleh sebab itu maka ini mesti kita pahami dengan baik. Insyaallah kalau kita bisa menjalani ini, kehidupan kita di Sudan ini sebagai mahasiswa, sebagai diplomat, sebagai pekerja, sebagai warga negara, maka insyaallah kita akan bisa survive, kita bisa akan plong. Karena kalau tidak, kita akan terus mengutuk nasib dan kita tak pernah menikmati hidup. Guru warga negara Amerika ikut tes yang diselenggarakan oleh Badan Antariksa Amerika namanya NASA. Bukan nama tepung, tempat kita tepung NASA. Jadi Badan Antariksa Amerika yang bernama NASA itu membuat sebuah tes, 3.000 orang tes peserta yang akan diberangkatkan ke bulan. Dari 3.000 orang ini, maka dia lulus. Tinggal 300. Dari 3.000 tinggal 300, dia lulus. Lalu kemudian dari 300 diseleksi lagi, tinggal 30. Lulus juga dia. Dari 30 tinggal 10, baru dia tak lulus. Stres, depresi, malu. Ketemu kawan, wah, yang enggak jadi ke bulan itu kan. Ikut tes 3.000 lulus. 300 lulus. 30 lulus. Tinggal 10 yang mau diberangkatkan tak lulus. Stres, depresi, malu, gagal. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengurung diri dalam rumah, tak pernah keluar. Ditontonnya lah ketika NASA memberangkatkan pesawat ulang-alik Apollo ke bulan untuk mengobati kekecewaannya. Ditontonnya lah untuk yang terakhir kali teman-temannya yang 10 itu yang berangkat. Dia hidupkan TV, dia tonton. Nampaklah di TV itu detik-detik. 1, 2, 3, 4, belum sampai hitungan ke-30 pesawat itu meledak. Pam. Langsung dia bersyukur. Tapi dia bukan orang Islam. Entah bagaimana cara dia bersyukur, lupa pula saya. Tapi yang jelas dia bersyukur untung gak lulus. Kisah ini jangan menjadi inspirasi ketika gagal kuliah. Nah, jangan nanti ketika mata kuliah jadi alasan gagal. Pas gagal, didatang ke KBRI, tanya Pak Dugas, gimana mata kuliahnya? Ada hikmahnya di balik itu, Pak. Jangan. Jadi sebenarnya, buku A Cup, The Chicken Soup for the Soul itu tidak ada komen sama sekali. Penulisnya tidak ada ngajak, marilah sabar, marilah kita ikhlas, enggak ada. Dia hanya bercerita dan dia biarkan pembaca itu menganalisa, berpikir, menasihati dirinya sendiri. Dan metode orang barat menulis cerita ini diambil dari Al-Quran. Mana ayatnya? Faqsusil qasasa, ceritakanlah kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan manusia itu mau berpikir. Jadi otak kita ini semuanya off. Untung Allah masih sayang, tak nampak tulisannya. Kalau Allah tak sayang, tertulis di sini, off. Bagaimana cara meng-onkan otak ini supaya berpikir? Di antaranya adalah mendengar cerita. Makanya di Al-Quran itu setelah pembukaan surat Al-Fatihah, masuk surat Al-Baqarah, cerita tentang sapi betina, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Nabi Adam dan Hawa, cerita tentang Iblis. Quran itu isinya cerita, supaya kita mengambil iktibar pelajaran. Apalah hikmah pelajaran dari 3.000 jadi 300, jadi 300, jadi 30, jadi 30, dari 10, yang 10 berangkat, tiba-tiba meledak. Bahwa tidak semua keinginan kita itu baik bagi kita. Tapi setelah kita berusaha, kalau bahasa, kebetulan yang nulis itu bukan orang Islam. Dia hanya sisi humanisme, kemanusiaannya saja. Dan buku itu layak dibaca siapapun. Kita Pak Ustaz, orang Muslim, kita baca buku non-Muslim gimana? Al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha.
Kalau cincin saya ini hilang, nauzubillah, hilang betulan pula. Kalau ada benda kesayangan kita hilang, lalu kemudian ditemukan oleh kawan kita, tetangga kita, sahabat kita yang non-muslim, lalu kemudian dia pakai jam tangan kita itu, lalu ketika kita tengok dia pakai, apakah kita katakan itu bukan punya saya karena dipakai orang beda agama? Enggak, kita akan katakan ini kok mirip macam punya saya ya. Kata dia, memang dapat saya tadi di kamar mandi, dia lupa kan? Itu punya kita. Begitu juga dengan kebenaran itu, di tangan siapapun dia, dia tetaplah milik kita. Fahuwa ahaqqu biha. Begitu juga dengan buku semangkuk sup ayam untuk jiwa tadi. Tolong jangan dibayangkan sup ayamnya dulu. Kita santapan rohani dulu, nanti baru jasmani. Yang makan kuih boleh. Yang tak boleh makan kuih cuma saya. Karena kalau saya makan, kan bisa berceramah. Itu maka plastiknya ditutup. Nanti itu. Nanti kita baru. Tapi saya termasuk, ada sebagian ustadz itu, kalau dia sedang ceramah, orang tak boleh makan. Jangan makan, jangan, jangan, jangan. Jadi pas kami tanya, kenapa gak boleh pak? Meniti air liur saya. Jadi sebenarnya di balik cerita pesawat meledak tadi, begitu cepat manusia ini berubah, yang sebelumnya stres, depresi, malu, mengurung diri, marah, mencaci maki Tuhan. Tapi sebenarnya belum sampai hitungan 60 detik, tik, 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 bam. Terima kasih, luar biasa. Tapi kita bisa cerita itu kan setelah pesawat meledak. Pas sebelum, mana bisa? Saya, sudah ditulis disertasi 600 halaman, sudah diperbaiki, sudah dicetak, cetak sekali salah cetak, cetak dua kali. Capeknya biasa, duitnya itu. Akhirnya datang ke dosen pembimbing ngasih kertas. Dengan ini saya menyetujui disertasi ini, maka ini ada penyidang dari dalam kampus, penyidang luar kampus. Silakan bawa ke kantor. Datang ke kantor, ketemu mudir, mudir pun setuju. Setuju, oke, akan sidang bulan Juli 2019. Pas dibuka komputer, kurang 4 bulan. Apalah hikmahnya Ustaz gak jadi sidang bulan Juli? Hikmahnya saya bisa merasakan musim dingin di Sudan. Nanti kalau saya pembekalan mahasiswa mau ke Sudan, tiba-tiba ada orang yang ngejek. Apa itu ngajak ke Sudan? Sudan musimnya cuma dua, panas dan panas sekali. Hei, dia muncung kok. Betul lembutlah, janganlah ngomong. Aku sudah merasakan di Sudan itu. Bagaimana waktu bulan 12 saya itu kemarin. Sudah pakai maaf singlet, pakai baju kaos, pakai kemeja, pakai jaket kulit, masih juga dingin. Ustaz dengar cerita siapa? Saya sendiri merasakannya. Saya bulan 12 kemarin di sana. Ini foto saya dengan Pak Dubes. Artinya apa? Ada hikmah di balik itu. Cuman kadang orang kan mengatakan, alah Ustaz ngomong gitu kan karena gak jadi munakosah aja. Hidup ini gak bisa kita lawan. Sama seperti melawan air terjun. Kalau kita lawan, kita mati. Jadi mengalir aja. Tengoklah macam artis-artis di TV itu. Gimana? Ya udahlah bro, ngalir aja. Dia ngomong mengalir itu, rekening dia jalan. Artinya apa? Setelah berusaha, berdoa, orang yang hanya berusaha aja gak mau berdoa, sombong. Berdoa aja gak mau berusaha, pesong. Pesong itu bahasa Medannya bocor. Bocor halus tapi keliling. Oleh sebab itu maka kita ini seimbang antara usaha dan doa. Ada satu kisah lagi yang saya ingat. Dulu zaman kami kuliah di Mesir tahun 1996, 23 tahun yang lalu. Itu kalau kami mendengar kakak-kakak kelas itu bicara, kami tulis, bawa kertas. Sekarang saya ngomong, tak ada satu pun orang nulis. Kenapa begitu? Zaman berubah, musim berganti. Zaman kami dulu, kamera ada, cuman yang punya duit beli tak ada. HP tak ada. Zaman sekarang, di mana ada ceramah, tinggal cari judulnya, dapat. Tinggal buka aja itu YouTube, tulis. Somad,
KBRI Sudan. Ente. Langsung viewer 1 juta. Gitu cara mengiklankannya. Enggak kasar kali, halus main. Nah, oleh sebab itu maka ada satu kisah lagi yang saya ingat. Di buku itu juga. Di buku satu mangkok sup ayam tadi. Tetap jangan bayangkan ayamnya. Jadi adalah pengusaha Amerika. Bisnis sukses. Rumah banyak. Tiba-tiba bisnisnya bangkrut. Down, habis, stres, gila. Pergi dia ke psikiater. Kata psikiater, makan obat ini, makan obat ini, makan obat ini. Akhirnya dia makan obat itu tertidur. Bangun, kumat lagi, makan lagi, tidur lagi. Kumat lagi, makan lagi, tidur lagi. Alhamdulillah hilang penyakit itu. Cek ke rumah sakit, rupanya sakit otak hilang, datang sakit buah pinggang. Jadi gimanalah cara menjalani sisa hidup ini? Akhirnya ada kawan dia mengatakan, pergilah engkau ke gurun Sahara Afrika. Tinggalkan Amerika, pergi ke gurun Sahara Afrika. Dia pun pergi ke gurun Sahara. Sampai di gurun Sahara, dijemputlah kontak teman dia yang punya relasi tadi di Sahara, perbatasan Maroko dengan Mauritania. Ada judul lagunya, like snow on Sahara. Seperti salju yang turun di tengah gurun Sahara. Gimanalah indahnya itu, di panas terik, tiba-tiba turun secercah sebening salju di tengah gurun Sahara. Tak bisa kita bayangkan sekarang, nanti musim panas. Apa yang terjadi? Ketika sampai di airport, dia pun turun, disambut naik mobil pickup yang di belakangnya terbuka. Makin stres dia. Kata kawan, nanti kalau kau ke gurun Sahara, jumpa teman-teman saya, relasi saya di sana, kau akan hilang stres. Sampai di gurun Sahara, turun dari pesawat, dijemput pakai mobil pickup, makin stres dia. Sampai di tengah jalan, tiba-tiba ban mobil itu pecah satu. Makin depresi dia. Tapi kemudian dia heran melihat supir pickup dengan yang di samping, ada beberapa penumpang di belakang. Mobil pickup berjalan dengan 3 ban, mereka sambil nyanyi-nyanyi di atas. Jadi lama dia temen dong, kok mereka enggak stres? Katanya. Dia sedang belajar bagaimana menjalani hidup, survive. Yang bertahan hidup ini bukan orang kaya, yang bertahan hidup ini bukan orang sehat. Yang bertahan hidup ini adalah bagaimana survive menikmati hidup. Oleh sebab itu, angka bunuh diri paling banyak di dunia bukan Afrika, bukan Indonesia. Angka stres, depresi, bunuh diri paling banyak di dunia adalah Amerika dan Jepang. Justru negara yang paling maju, yang paling berkembang, paling mewah, paling kaya. Kenapa? Karena orang hidup dalam tekanan. Website yang paling banyak dikunjungi, maaf, beribu maaf, bukan website porno. Website bagaimana cara bunuh diri yang paling enak. Anda mau bunuh diri ditembak tengkuk dari belakang pakai peluru tumpul atau peluru tajam? Anda mau dipukul pakai pentungan dari belakang? Dan yang paling banyak diminati orang adalah naik ke kondominium lantai 100, jendelanya sudah dibuang pagar besinya. Tinggal terjun saja ke bawah, kirim ke nomor rekening berikut ini. Penikmatnya banyak sekali. Orang sudah putus asa menikmati hidup. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi di tempat kita. Berapa banyak orang kaya pakai mobil mewah tak bisa tidur. Orang tempat kita di Indonesia naik metro mini ketinggalan, hilang lewat simpang rumahnya. Ketiduran. Malah marah sama supir, kok enggak dibangun nih saya, Mas. Lewat 3 kali itu polisi tidur, enggak bangun-bangun. Artinya apa? Hidup ini ceramah saya malam ini kalau dipahami secara apatis, selesai ini rusak. Rusak reputasi KBRI, rusak prestasi mahasiswa. Setelah Ustaz Somad ceramah di KBRI, etos kerja KBRI down. Rapat Pak Dubes sama yang lain, gimana target kita tahun depan? Survive aja lah Pak. Rapat anak-anak PPI, gimana target kita S2, S3 tahun depan? Nikmati aja hidup bro. Maksud saya, hidup ini kita pikirkan, kita rancang, kita manage, kita usaha,
tetes bulu, keringat, air mata. Tapi kalau sudah sampai pada titik tingkat itu, kita mesti plong. Ada ungkapan yang mungkin sebagian orang mengatakan, ya udahlah kita ikhlas saja. Tapi sebenarnya yang tepat itu bukan ikhlas, ridho. Ridho. Ridho menerima ketetapan Allah. Karena kalau kita lawan juga, ini sudah bukan domain kita lagi. Kita mesti ada batasan mana kerja kita, mana kerja Allah. Jangan kita kerjakan kerjaan Allah. Mengambil bambunya, itu kerjaan kita. Memasang ujung talinya pakai tali benang, itu kerjaan kita. Memasang ujung benang dengan mata kail pancing, itu kerjaan kita. Memasang cacingnya di ujung, itu kerjaan kita. Meletakkannya di tepi kolam, itu kerjaan kita. Tapi ikannya datang atau tidak, itu kerjaan Allah. Itu harus dipahami dengan baik. Mana batasan kita, mana batasan. Ini sekarang kita sedang berhadapan dengan dua jenis manusia. Jenis yang pertama, kerjaan dia pun tak mau dia buat. Kok enggak mancing hari ini? Saya serahkan aja sama Allah. Jenis yang kedua, sampai-sampai ikan apa yang mesti datang pun dia juga mengatur. Ini tak betul. Makanya Nabi Muhammad itu datang untuk menjelaskan, ini kerja ente, ini kerja Allah. Ini bicara ente, ini bicara. Harus sesuai. Makanya ada orang mengatakan, orang India itu Pak Ustaz, ngomongnya banyak, kerjanya sedikit. Dulu tonton belum ya? Ada ketika-ketika, ngomongnya banyak, kerjanya sedikit. Orang Jepang, kerjanya banyak, ngomongnya sedikit. Aik! Kerjanya banyak, ngomongnya sedikit. Orang kita, lain yang dicakapkan, lainnya dikerjakan. Hah? Udah-udah. Tapi muji dia, Pak. Kerjanya sedikit. Kerjanya banyak, cakapnya sedikit. Oleh sebab itu, maka, supaya kita jangan sampai salah apa yang kita bicarakan, apa yang kita kerjakan, mesti sejalan. Ini kerja kita, ini kerja Allah. Jangan sampai kita tidak mengerjakan yang mestinya kita kerjakan. Jangan sampai pula kita mengerjakan yang mestinya kerjaan Allah SWT. Ente enggak masang pancing di sini? Iya kalau ada ikannya. Kalau enggak ada, itu kerja Allah. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami. Karena biasanya orang belum makan susah nangkap. Saya tetap 60 menit. Tadi saya mulai jam 9:30. Jam berapa sih mulai? Tadi saya mulai jam 6 kurang. Jam 6 kurang 10, kurang 15. Nah, nanti, nah, pokoknya 60 menit. Itu ada menitnya, Mas? Nah, 60 kasih tahu. Kita sholat insya. Ceramah ini gak boleh lama-lama. Apalagi itu piring-piring sudah siap. Itu harus kita bagi juga. Ini kerja Ustaz, itu kerja ibu-ibu. Nah, sampai kerja ibu-ibu itu tetap kendala. Nah, oleh sebab itu maka, kalau ada orang mengatakan kita harus plong, itu bahasa anak-anak gaulnya. Hidup ini kita harus plong lah. Atau ada yang mengatakan, ini kita harus ikhlas lah. Karena banyak orang melawan hidup, akhirnya stres, akhirnya depresi, hilang selera makan, tidak bisa tidur malam, akhirnya tidak bisa menikmati hidup. Saya yakin dan percaya, banyak di antara bapak ibu tidak mau ke Sudan. Sebetulnya saya dulu mau ke Madinah, Pak Ustaz, tapi akhirnya ke Sudan. Sampai akhirnya mengutuk nasib terus. Kok S1 di mana? Sebetulnya aku dulu mau S1 di Madinah, tapi akhirnya ke Sudan. Kok S2 di mana? Sebetulnya aku dulu mau S2 ke Inggris, tapi ke Sudan. Sebetulnya aku dulu mau S3 ke Jerman, tapi ke Sudan. Jadi apalah makna hidup kalau cuma menyesali hidup? Beda sama saya. Saya ketika ditanya orang, Ustaz kenapa ke Sudan? Saya merindukan Sudan ini 23 tahun yang lalu. Jujur Ustaz. Oh ya, dari tatapan mataku bisa kau baca. Oleh sebab itu maka kita nikmati hidup, kita pahami hidup ini dengan baik, kita jalan. Saya pergi ke rumah sakit, ketemu sama kawan saya, dokter, dosen. Apa kata dia? Ustaz Somad, iya, saya bawa mertua saya ke sini. Terus mertua saya itu sakit kaki. Waktu saya bawa ke rumah sakit ini, dia sakit kaki, masih bisa jalan. Terus gimana sekarang? Opname, gak bersuara lagi. Gara-gara apa? Waktu diperiksa,
Ibu ada sakit jantung, ibu ada gula darah, ibu jantung koroner, ibu ada sakit tulang. Akhirnya tak bisa bilang pisang, sudah tak bisa. Tak bisa lagi bilang pisang, tinggal pis aja. Pis, pis, pis. Bukan maksud saya tak usah periksa ke dokter, tetap periksa. Tetap makan obat, tetap ke rumah sakit, tetap medical check up. Tapi hidup ini kita jalani, kita serahkan pada Allah. Itu makanya rakaat pertama tadi saya pilih ayat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Pertama bis-sabri, tahan, pasrah, caci maki. Tahan hati, jangan sampai dalam hati ini ingkar kepada Allah. Makanya ada rukun iman yang keenam. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarih. Percaya pada takdir baik, takdir buruk. Tapi jangan sampai gara-gara percaya kepada takdir baik, takdir buruk, lalu tidak berusaha. Saya, ini sekarang, sampai sore tadi masih tetap usaha. Bulan Juli datang mau sidang, kurang 4 bulan. Agustus, September, Oktober, November. 14 November sudah genap 42 tahun. Apalagi kurangnya? Keluar peraturan baru. Rokom jami, macam tahu aja dia kita mau sidang. Diurus rokom jami, udah selesai. Datang lagi masalah baru. Pokoknya Pak Dubes mesti bertemu dengan direktur majma, direktur Ma'had Bu. Ketemu dengan Ma'had Bu, sudah oke, deal. Pokoknya siap sidang. Keluar berita gembira. Libur tanggal 24, 25, 26. 24, 25, 26 libur. 26 itu hari Kamis. Lanjut 27, 28. Kan berita menggembirakan itu. Allah sedang menguji. Berhenti kau tidak berusaha, Abdul Somad. Tidak berhenti berusaha. Tadi baru ketemu dengan Mudir. Ketemu Mudir dengan Pak Dubes. Apa kata Mudir? Saya cinta Indonesia. Saya suka orang Indonesia. Tapi setelah bertemu dengan Anda, saya lebih suka lagi Indonesia. Saking kan senangnya dia, akhirnya dia katakan, kapan mau sidang? 24, 25, 26, walaupun libur, tetap kami bukakan untuk munakosa. Belum! Tepuk tangan dulu. Ini gak tahu apa yang mau datang lagi. Karena besok baru mau ketemu Musyrif. Artinya apa? Apakah kami duduk berpangku tangan? Ini makanya dengar ceramah ini harus tonton sampai selesai. Jangan tonton 5 menit, macet-macet berhenti. Tonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pahami ceramah ini dengan baik. Kalau tidak, nanti orang akan apatis mendengar ceramah ini. Semangat belajar berkurang, etos kerja tidak ada. Kita kerjakan apa yang perlu kita kerjakan, tapi sampai pada batas pagar itu sudah domain Allah, serahkan pada Allah. Angkat tangan kedua di tengah malam. Usolli sunnatat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Sebenarnya kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup ini, itu hanya skenario cara Allah supaya doa kita lebih khusyuk. Itu sebenarnya. Saya yakin adik-adik merasakan itu. Cobalah bayangkan doa antara yang rosib dengan yang jahit, kan beda. Sebenarnya apa yang kita alami dalam hidup ini sebenarnya adalah cara Allah supaya sujud kita lebih lama dari biasanya. Kalau kita sedang ada masalah, itu sujudnya lama. Subhanallah, Allah, subhanallah, Allah. Kadang 7 kali, rasa 3. Tapi kalau sedang nyantai, enjoy saja. Bahkan kalau ada orang sholatnya lama, malah kita heran. Itu kok lama sholatnya? Maklum, mu'alab baru masuk Islam. Jadi sebenarnya, kenikmatan makan itu dirasakan kalau kita lapar, selapar-lapar. Kenikmatan pemandangan yang indah itu dirasakan kalau kita habis melihat tempat yang jelek, tempat yang buruk, tempat yang butek, tempat yang... Dan kenikmatan bermunajat kepada Allah itu akan dirasakan ketika orang dalam keadaan down, dalam keadaan kesulitan. Disitulah dirasakannya, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki
Wah, kiai. Mau maju. Ilahulah. Saking lamanya dia menghayati doa iftitah itu sampai ruku imam dia tak sadar. Padahal biasanya dia pula di belakang. Lama kali imam ini. Nah, jadi kita tidak ada cara lain menjalani hidup ini selain daripada husnuzan kepada Allah. Ana inda husnuzan ni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Tapi bercerita masalah plong, masalah ikhlas. Apa sebetulnya judul pengajian kita malam ini Pak Ustaz? Ikhlas. Kalau mau kasih judul ikhlas, boleh. Kalau mau kasih judul ridha, boleh. Saya pakai ikhlas itu karena saya tengok di TV banyak orang ikhlas. Ibu enggak nangis, ini tiba-tiba uangnya hilang, na'uzubillah ini. Ya udah saya ikhlaskan aja. Saya ikhlaskan aja. Ada orang menyebut ikhlas, tapi sebenarnya yang lebih tepat itu adalah ridha. Ridha artinya lapang dada menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ridha. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu titelnya RA, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an. Orang mendapat titel ridha hanya kalau dia sudah ridha pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah di Brunei sudah, di Malaysia sudah, di Australia sudah. Belum pernah lagi protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan Al-Mukarram Abdul Somad radhiyallahu anhu. Baru saya saja yang ngaku-ngaku setiap habis subuh raditu billahi rabba. Aku ridha engkau sebagai Rabbku ya Allah. Kalau sudah kita katakan aku ridha engkau Rabbku, apapun yang kau mau kasih aku terima saja ya Allah. Jangan melawan. Tapi yang namanya hidup ini kan berat. Jangan kena orang selevel kita. Umar bin Khattab aja ketika datang berita musibah Nabi meninggal dicabutnya pedangnya, man qala inna Muhammadan qad mata fa adrib unuqahu. Siapa yang mengatakan Muhammad SAW mati ku pancung kepalanya kata Umar. Siapa yang mengatakan Nabi mati ku pancung kepalanya kata Umar. Sampai akhirnya Abu Bakar datang membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah datang rasul-rasul. Afa immata, kalau dia mati au qutila atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalian akan murtad? Jatuh pedang Umar bin Khattab. Apa artinya? Umar bin Khattab yang hafal Quran pun ketika datang as-sadmatul ula, pukulan keras itu, ayat itu hilang. Umar bin Khattab hafal Quran 30 juz, ayat itu bisa hilang. Apalagi kita yang juz 30. Umar bin Khattab kalau lewat di suatu jalan, ma masya Umar fajjan qattu illa masa syaitanu fajjan ghaira fajjika. Umar, kalau kau lewat di jalan ini, maka setan akan mutar ke jalan yang lain. Jalan yang sudah dilewati Umar, tidak mungkin setan berani lewat di situ. Saking takutnya setan dengan iman Umar. Kita satu rute sama setan. Satu trayek. Sama-sama kampung Melayu. Nah, oleh sebab itu maka ya maklum aja. Makanya bunyi fi'ilnya itu bina musyarakah watawasau. Watawasau, dua orang yang saling. Sekarang ini kebetulan saya yang ngomong. Mari kita plong hidup ini. Mari kita ikhlas. Mari kita ridha menerima ketetapan Allah. Ustaz ngomong gitu kan karena habis ketemu Mudir tadi. Oleh sebab itu maka ada saatnya berat orang lain yang menyampaikan. Ustaz, dulu kan Ustaz yang ceramah di KBRI tentang ridha kan? Ada saya ngomong gitu. Ini MP3-nya saya masih simpan. Oh, enggak, saya ngetes aja nanti nonton apa enggak. Artinya apa? Dalam hidup ini harus ada. Tapi jangan gara-gara ini nanti tiba-tiba selesai pengumuman keluar nilai Pak Dubes marah. Gara-gara ceramah Ustaz Somad turun prestasi. PPI, mana laporan nilai-nilai? Keluar. Panggil. Kok kenapa tidak lulus ini? Pak, kita harus ridha. Ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, Pak. Umar bin Khattab menangkap seorang laki-laki ketika dia menjadi khalifah. Wilayah Hisbah, polisi syariah, menangkap
Ditangkaplah orang ini karena minum khamar. Ketika ditangkap, maka dihukum dengan hukum minum khamar. Pas ditanya, kenapa kau minum khamar? Apa jawab dia? Allah mentakdirkan saya minum khamar. Kata Umar bin Khattab, tambah hukumannya. Tambah hukumannya. Cambuk dia pakai pelepah korma. Bayangkan pelepah korma sama duri-durinya plus. Cambuk dia pakai pelepah korma. Lebih dari hukuman yang normal biasanya. Kenapa begitu? Hukuman tambahan itu karena dia bicara tentang takdir tanpa ilmu dari Allah SWT. Jadi hidup ini ada yang paling bagus kitab tentang masalah takdir. Cari. Naman bainal musayyar wal mukhayyar. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Ditulis oleh ulama Suriah yang mati syahid. Namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Hidup ini ada kalanya kita memilih dan ada kalanya kita tak bisa memilih. Ada kalanya kita bisa memilih, ada kalanya tak bisa memilih. Saya menjadi orang Sumatera. Itu kira-kira bisa memilih atau enggak bisa? Saya ulang sekali. Saya menjadi orang Melayu dari Sumatera. Kira-kira itu bisa memilih atau enggak bisa? Enggak bisa. Seandainya bisa milih dulu, datang malaikat bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi apa? Saya mau jadi bule. Enggak bisa. Ini tak bisa milih. Tapi ada kalanya saya bisa milih. Mana? Saya mau minum di gelas atau mau minum di botol. Allah kasih saya mata. Abdul Somad, kau tengok baik-baik. Kau minum, mau minum di gelas atau di botol? Dikasih Allah mata, dikasih Allah telinga, dikasih Allah tangan, dikasih Allah kudrat, dikasih Allah iradat. Kudrat, kemampuan untuk membuka botol. Iradat, keinginan untuk memilih. Telinga, dengar baik-baik. Mata, pandang baik-baik. Hati, renung baik-baik. Otak, pikir baik-baik. Makanya ketika salah memilih. Di depan ada dua minuman. Yang satu, khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisum min amali syaitan fajtanibu. Tapi satu lagi ada zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan penuh kesadaran mengambil botol khamar dan meminumnya. Ketika mabuk ditanya orang, kenapa kau mabuk? Kenapa kau sakau? Takdir Allah. Makanya orang seperti ini cocoknya diikat, campakkan kenil biru. Karena dia bicara tanpa ilmu. Ada masanya kita memilih. Buka kitab Fatawa Mu'asirah. Ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. 3 jilid. Di situ ada pertanyaan. Bagaimana perempuan di Bosnia Herzegovina yang diperkosa oleh anak buah Slobodan Milosevic dari Serbia? Apakah dia boleh menggugurkan kandungannya? Karena dia jijik, dia benci, maaf, beribu maaf hasil perkosaan. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, tak boleh dia gugurkan. Karena ini takdir. Dia terima saja sampai anak itu lahir, anak itu tak berdosa. Begitu fatwa. Tapi kalau ceramah malam ini dipahami sepotong-sepotong, ini seperti puzzle ceramah ini. Puzzle, ada kepalanya, ada ekornya, ada kakinya. Dipotong-potongnya, ini orang menjadi apatis. Na'uzubillah. Mahasiswi-mahasiswi pulang ke kampung halaman, bukan di sini, di tempat lain. Dalam keadaan maaf, beri maaf, hamil 3 bulan, marah bapaknya. Kenapa kau hamil? Mana suamimu? Ayah sabar, ridho saja, ini sudah takdir Allah SWT. Ada hukum sebab akibat, ada takdir ketetapan Allah SWT, ada usaha dan ikhtiar. Makanya kita bukan Jabariyah. Jabariyah itu seperti rumput di tengah taman yang dihembus angin tak punya daya upaya ke kiri ke kanan. Seperti wayang yang dimain-mainkan oleh sang dalang. Sedangkan kita bukan Jabariyah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa beda kita dengan Jabariyah? Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya Al-Kasbu. Tapi kata guru kami Al-Ikhtiar Pak Ustaz. Al-Ikhtiar itulah Al-Kasbu. Makanya kalau kenalan sama orang harus tahu namanya dua. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad. Katanya UAS. Itu juga. Al-Kasbu, Al-Ikhtiar. Kita bukan seperti rumput di tengah taman yang diinjak-injak di embus angin. Kita bukan wayang yang dipermainkan dalang.
kita diberikan Allah Subhanahu wa taala al-kasbu wal ikhtiyar. Oleh sebab itu maka ini mesti kita pahami dengan baik. Insyaallah kalau kita bisa menjalani ini, kehidupan kita di Sudan ini sebagai mahasiswa, sebagai diplomat, sebagai pekerja, sebagai warga negara, maka insyaallah kita akan bisa survive, kita bisa akan plong. Karena kalau tidak, kita akan terus mengutuk nasib dan kita tak pernah menikmati hidup. Celaka 12. Kenapa celaka itu selalu disebut 12? Padahal yang celaka itu sebetulnya 13. Kenapa begitu? Maaf, beribu maaf. Karena babi anaknya 13. Puting susunya 12. Yang ke-13 itu tak mau, tak tahu mau nyusu ke mana. Akhirnya nyusu ke kambing. Celaka 12 adalah ketika orang tidak bisa menikmati hidup yang sedang dia jalani sekarang, dia berharap kenikmatan ada setelah ini, ternyata kenikmatan yang akan dinikmati itu pun sebenarnya tidak ada, akhirnya dia tak pernah menikmati hidup. Oleh sebab itu, nikmati hidup di Sudan. Ustaznya sebetulnya sedang ceramahi orang atau ceramahi diri sendiri? Saya nikmati masa-masa penantian sidang ini. Entah apa yang terjadi besok, entah ditunda lagi. Nikmati aja. Pergi ke masjid, jalan ke sana, pergi ke Afra, tak ada berapa kali udah. Banyak yang ketemu. Masya Allah, jangan-jangan mereka videokan dari jauh. Artinya apa? Kita nikmati saja hidup, apa yang sudah diberikan Allah. Ketika saya katakan ke kawan saya, aku sekarang ini sudah sampai ke sini, ada saja masalahnya begini, ada saja begini. Dia tidak balas. Dia tidak balas WA saya dengan kata-kata. Dikirimkannya foto-foto saudara kita Muslim Uyghur. Dikirimkannya itu perempuan yang diikat pakai batu bata, yang dijahit matanya. Menengok itu, ya Allah, ternyata aku tak bersyukur. Nah, ini yang kaitan kemarin obrolan dengan Pak Dubes. Ustaz kemarin sudah ngomong tentang syukur, iya Pak. Ustaz bicara tentang ikhlas. Orang yang tidak ikhlas, dia tidak akan pernah bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur, pasti automatically dia akan kufur. Yang Ustaz bicarakan ini kami, saya sendiri, yang beberapa hari ini kufur. Tidak bersyukur. Tidak plong, tidak ikhlas. Setelah mendapat kiriman Muslim Uyghur itu, oh, ternyata aku tidak ikhlas dan akhirnya aku tidak bersyukur. Ternyata ada orang yang lebih susah, lebih payah, lebih menderita, lebih. Itulah makanya kita disuruh unzur ila man huwa asfala minka, sering-seringlah nengok ke bawah. Pandang-pandanglah yang di bawah. Abdul Somad, kau tak bersyukur selama di atas ini. Pandang ke bawah, coba kau tengok. Mereka ramai kuenya sikit. Kok cuma berdua kuenya banyak? Karena itu kita mesti banyak, mesti sering-sering memandang, melihat ke bawah. Baru datang ikhlas kita, datang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini kalau tidak dilewati dengan syukur ini, na'udzubillah, luar biasa. Kita akan menjadi orang yang kufur nikmat. Kita mesti tetap seorang muslim. Bukan kufur makna kafir, ingkar dengan Allah. Tapi kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya 33 kali tadi kita ucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Saya 33, jamaah tak tahu, entah 32, kita ada yang 3 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, pas 33 bolak-balik tulang sendi, pas 33 juga ruas tulang sendi dari tengkuk sampai ke belakang. Jangan dihitung sekarang, nanti balik. Artinya apa? Jangankan nikmat hembusan napas, jangankan ayunan tangan, jangankan langkah kaki, jangankan kedipan mata, jangankan bisikan telinga. Sedangkan tulang-tulang sendi ini pun mesti mengucapkan syukur setiap bergeser matahari. Bergeser matahari, terbit matahari. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Naik matahari. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pas matahari tergelincir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Teduh matahari, alhamdulillah. Tenggelam matahari, alhamdulillah. Sempurna malam, habis syafaq ahmar nanti. Alhamdulillah, bangun nanti di tengah malam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Ustaz Somad, kalau saya bangun malam, sholat apa yang perlu saya lakukan duluan? Sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Habis sholat-sholat wudhu, apalagi Pak Ustaz? Sholat sunat taubat. Usolli sunnatal taubat raka'ataini. Apa dosa saya? Itu pula dia tanya. Apa dosa saya? Dosamu adalah ketika kau merasa tak berdosa. Jangan sangka dosa itu, saya biasanya Ustaz, kalau sholat sunat taubat itu habis nyabu. Lagi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah. Mi'ata marrah fil yaumi wal laylah. 100 kali sehari semalam. Nabi maksum tak berdosa. Kita, lelaki penuh dosa. Mengaku tak berdosa, tak bersilap, tak bersalah. Oleh sebab itu dalam hidup ini, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Takut. Takut tak naik kelas. Takut tak bayar sewa rumah. Takut tidak lulus selesai S1. Takut tidak najah. Takut balik kampung. Takut. Waljuk. Lapar. Kurang makanan. Wanaqsim minal amwal. Kurang harta. Miskin. Susah. Melarat. Kebakaran. Hilang. Wal anfus. Sakit. Mati. Setengah mati. Wastamarat. Kemarau. Tak ada buah-buahan. Wabashiris sabirin. Yang mendapatkan berita gembira hanyalah orang-orang yang sabar menerima itu semua. Tidak ada dunia ini orang yang tak ada mengalami cobaan ujian. Oleh sebab itu maka, cuman kadang kita kalau ngelihat orang, memang nampak kita orang. Antum, tengok teman antum tengok antum. Enak ente ya. Jalan sana, jalan sini, jalan ke mall, pergi ke asrama, pergi ke masjid. Aku dari tadi di rumah aja. Ente kenapa di rumah? Aku malu jalan. Kenapa malu? Bisul di kening. Kata yang jalan ini ente gak tahu penderitaanku. Aku dari tadi jalan-jalan, ini karena bisul di belakang, gak bisa duduk. Tadi sebenarnya kita menyangka orang gak punya bisul. Antum kalau ketemu sama orang nanti jangan tanya kaifa haluk, kaifal bisul. Semua orang punya bisul. Cuman orang tidak cerita tentang bisul dia. Oleh sebab itu maka, saya pernah ceramah di tempat orang luar biasa. Rumah megah mewah. Di sana jalan. Di antara jalan ini ada rumah. Di tengah rumah itu ada taman. Jadi saya duduk di sini. Saya tanya, Pak, Bu, itu rumah siapa? Rumah saya juga. Wah, besar kali. Belakang jalan, depan jalan. Sana rumah, sini rumah. Tiba-tiba saya ditanya tentang bagaimana cara mentayamumkan orang yang di atas tempat tidur selama 25 tahun. Tak pernah turun tempat tidur. Bagaimana cara mentayamumkannya? Baru saya paham, oh ternyata kita sangka kenikmatan, tapi ada nikmat lain yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya kita disuruh ngobrol, kita disuruh bercerita, disuruh melihat keluhan orang lain, disuruh. Bahkan orang yang tempat kita cerita itu pun, berapa banyak orang yang kena penyakit, tidak bisa tidur malam, insomnia, datang ke psikiater. Pak psikiater, pak psikolog, tolong kasih saya obat. Dikasih sama psikiater, psikolog obat. Ini obatnya dimakan sebelum makan, ini obat setelah makan, ini obat dimakan sedang makan, di satu kali sehari, ini makan pagi, makan malam. Menghapal obat itu bertambah pula. Mohon maaf pak psikiater, tolong kasih saya obat tidur. Saya udah gak bisa tidur 2 hari 2 malam. Psikiater itu diam aja, pena di sini. Dalam hati dia, aku udah 2 bulan tak tidur. Tidak ada tempat mengadu yang paling ampuh selain menempelkan kening ke tanah dan berkata Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Makanya orang yang paling dekat dengan Allah bukan yang di pintu Ka'bah. Kalaulah orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang ada di pintu Ka'bah, oh betapa beruntung betuahnya bapak kawan sahabat kita yang akan pergi umrah. Orang yang paling dekat dengan Allah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia bersimpuh sujud di hadapan Allah. Karena kalau dikatakan orang paling dekat dengan Allah orang yang ada di Ka'bah, berarti orang miskin yang susah yang enggak bisa umrah. Bagaimana? Di mana letak keadilan Allah?
maka tidak ada cara mengadu kecuali mengadu kepada Allah. Jangan ngadu ke Facebook Mark Zuckerberg. Sudah bolak-balik mengatakan, jangan ngadu sama aku, kata dia. Tapi orang Islam tetap juga mengadu. Mengadu ke Facebook. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa hidup ini kita jalani, kita kerjakan kerja kita, selesai itu mentok, kerja kita hanya sampai pada tembok ini. Yang di luar tembok ini bukan kerja kita, sudah kerja Allah Subhanahu wa taala. Kerja Abdul Somad hanya datang ke Pak Dubes, silaturahim, silaturahim ke Musrib, silaturahim ke Munakis, silaturahim. Kapan tanggal keputusannya? Wa ufawwidu amri ilallah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku juga begitu. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tak pula ada bintang malam ini. Tapi kakimu tetap menginjak ke bumi. Karena kalau kakimu tak menginjak ke bumi, berarti kau hantu. Harus. Kamu berapa lama di Sudan ini? Ya, terserah nanti ajalah, posok tak begitu. Kau berapa lama di Sudan? 4 tahun. RC? 2 tahun. MA? 2 tahun. PhD. Umur 28? Pulang. Doktor muda. Anak gadis mana yang tak menetes air mata, nengok kalian? Oh, dan sebab itu. 28 tahun, guys. Doktor. Saya 24. Ustaz itu selalu motivasi kami aja. Kalian berantang ke Sudan umur 20. LC 24. MA 26. Doktor 28. Ustaz sendiri 42. Beda nasib. Nasib saya dengan nasib kalian tak sama. Saya untuk mencari informasinya aja 2 tahun, bayangkan. Untuk mencari informasi sekolah ke Timur Tengah ini aja habis waktu 2 tahun. Beda sama kalian. Zaman kalian enak. www.google.com www.youtube.com. Mudah. Tapi kalau saya ngomong gitu sama anak-anak muda milenial ini, apa kata mereka? Eh, salah Ustaz sendiri, kenapa lahir masa jadul? Jadi mumpung zaman kalian ini zaman enak, sudah sampai ke Sudan, jangan sampai pulang, lanjutkan. Tapi kadang saya ngomong gini, ini rasa-rasa mubazir. Pengalaman pribadi, true story Pak Dubes. Oh, kita dengar azan. Karena kalau kita lanjutkan, nanti pas di-upload, wah, di komen mereka. Nah, tengok ini Ustaz Somad, tetap ngomong padahal azan. Ini sebenarnya bukan cuma itu, tapi belajar bagaimana hidup. Yang sudah punya anak, tidak perlu khawatir anak itu makan apa, karena insya Allah kalau dia bekerja, Allah kasih dia rezeki. Tapi kita khawatirkan adalah bagaimana dia nanti menjalani hidup, punya kepribadian. Kata kawan saya, man asya fi Sudan, hana alaihi an ya'ish fi kulli buldan. Kalau punah hidup dia di Sudan, insya Allah negeri yang lain itu ringan aja sama. Nah, maka ini adalah pelatihan yang luar biasa. Belajar di Sudan ini belajar tentang integritas. Integritas. Bagaimana ketika saya sampai ke tempat Munakis, pas mau foto, apa kata dia? Jangan. Baik, ramah, ngobrol. Tapi pas mau foto, jangan. Ba'dal munakas. Jangankan mau nyogok ngasih hadiah, foto aja ba'dal munakasa. Integritas. Itu yang perlu kita jaga. Dulu kawan saya waktu kuliah di Mesir, ada yang mata pelajarannya bertahan, namanya usul fikih. Dari kelas 1 sampai kelas 4, gak lulus-lulus. Tanya sama orang tuanya, kau udah berapa tahun di Mesir, kok gak selesai-selesai? Tinggal satu mata kuliah lagi ya. Apa namanya? Usul fikih. Kata ayahnya, kenapa enggak kau bawa roti kongguan ke rumah dosen? Disangkanya macam di Indonesia, tergantung musim. Musim rambutan, bawa rambutan. Musim durian, bawa durian. Itu yang sedang kita pelajari di sini. Di sini kita sedang belajar bagaimana mereka yang hebat-hebat, ilmunya luar biasa, tapi hidup dengan kesederhanaan. Mereka tak miskin. Karena mereka sekolah mengajarnya dulu di Madinah. Habis mereka doktor, diundang ke Yordan, diundang ke Suriah. Duitnya banyak, tapi hidup dengan bersahaja. Itu yang kita ambil. Bagaimana cara hidup.
Bagaimana antum jadi ustaz nanti pulang? Kita akan bertemu dengan ustaz-ustaz yang hebat, viral, tapi hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Saya nanti 20 tahun akan datang akan bangga, apa kata orang? Ustaz Somad, ternyata adik-adik ustaz yang alumni Sudan itu luar biasa, ustaz. Apanya? Sombong ya. Oleh sebab itu maka belajar di Sudan ini bagi yang belajar. Bagi yang bekerja pula, oh saudara-saudaraku, bapak ibu yang bekerja, rezeki dijamin Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tak tahu di mana letaknya. Kita mencari rezeki, rezeki itu lebih tahu tempat kita daripada kita tahu tempat rezeki itu di mana. Menyemburlah telur ikan 300 ribu butir telur ikan. Dari perut ikan yang kecil itu, ketika dibedah, keluar 300 ribu telur ikan. Yang tak percaya nanti beli ikan pasar, hitung sendiri. 300 ribu telur ikan memancar keluar. Dan salah satu telur ikan itu ada yang tertulis di situ, Abdul Somad. Dipancing orang, tidak mau dia. Karena yang mancing Abdul Wahab. Dijala orang di sungai, tidak mau. Karena itu punya Abdul Somad. Sudah dituliskan Allah, ini ikan punya Abdul Somad. Tapi ikan ini mahal, senangin. Harganya sekilo 300 ribu. Itu ikan itu kalau kita masak di rumah, datang tamu, diambilnya banyak, menetes air mata kita. Oke, mahal ya. Gak sanggup saya beli ikan itu mahal. Saya mau ikan-ikan teri aja, ikan-ikan kecil. Ini ikannya orang-orang kaya, orang-orang hebat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika ceramah di rumah pejabat, pas ikan itu dimasak, diletakkan di atas meja. Dan kalau sudah mau makan, kira-kira siapa makan duluan? Sohibul Bait atau Ustaz? Ustaz. Oh Ustaz tuh. Mejanya Bu Putra. Makan Ustaz. Saya sendok. Allahumma barikna fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tapi jangan gara-gara ini, besok tak berusaha. Besok semua pegawai itu loh. Mas gak kerja, kalau sudah tertulis akan datang macam ikan. Kalau ada suami ibu yang begitu prinsipnya, tak usah masak. Sampai jam 1, jam 2. Nanti bangun dia nanya, mana makanan kita? Sudah tertulis di lohir mahfuz. Sebab itu, cerita saya ini adalah gabungan. Susunlah dengan susun yang indah. Ambillah etibar dan pelajaran. Baik bagi pegawai, maupun bagi pekerja, sahabat-sahabat yang mencari nafkah, kawan-kawan yang menuntut ilmu, dan terutama bagi saya pribadi yang menyampaikan. Kajian kita malam ini adalah tentang ridha, tentang ikhlas, tentang syukur. Tidak akan mungkin menjadi hamba Allah yang bersyukur kalau hidup ini tidak ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu husnuzan pada Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda husni zanni 'abdi bi. Aku menurut prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Banyak hikmah-hikmah yang tak dapat dituliskan dengan angka. Tidak dapat dituliskan dengan pena di atas kertas. Tapi hanya dapat direnungkan dengan hati yang jernih di tengah malam. Untung saya di sini Pak Ustaz. Dekat ke Tanah Suci bisa umroh.